Bro, kenapa tau kamu kok kayak orang bingung gitu? Ini loh mas bro, daun durianku rusak semua, lubang-lubang ini mas bro. Gimana ini mas bro, cara ngatasinnya mas bro? Loh, kenapa kok bisa begitu? Ya kalau saya dah tahu ya saya obati mas bro, tapi obatnya apa ya mas bro? Kalau itu kamu download aja di aplikasi Tanilink di Play Store. Nanti daunnya kamu foto, kamu masukkan keluhanmu. Oh bisa dong mas bro? Bisa no. Caranya gimana mas bro? Udah kamu cepet download di aplikasi Tanilink di Play Store. Caranya gimana mas bro? Buka Play Store, ketik Tanilink, terus di download bro. Buka aplikasinya, terus masuk login lewat Google atau Facebook bro. Terus masuk ke forum tanya jawab, daunnya kamu foto, kamu tanyakan keluhanmu, nanti ada yang jawab. Loh, ini udah ada yang jawab. Ya, bener kata kamu, Mas Bro. Aplikasi Tanilink memang bermanfaat, Mas Bro. Makasih ya, Mas Bro. Wah, oh, iya senang sekali saya, Mas Bro. Aplikasi ini tidak hanya untuk petani saja, tapi bisa untuk peternakan, perikanan, perkebunan, dan lain-lainnya. Aplikasi Tanilink, jos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Tanilink TV, perkenalkan nama saya Ibu Tani, pemilik Tansko Kedama. Tansko Kedama beralamat di Margo Asri, Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Apakah itu Kokedama? Yang penasaran, subscribe dulu di Tanilink TV. Ayo kita belajar bersama-sama membuat Kokedama, ayo. Mungkin banyak orang yang belum tahu apa itu kokedama. Kokedama berasal dari bahasa Jepang yang artinya koke itu lumut, dama adalah bola. Yang bisa diartikan lebih luas yaitu tanah yang dibentuk menyerupai bola kemudian dibungkus dengan lumut. Kokedama merupakan teknik bertanam tanpa pot yang berasal dari Jepang. Di daerah kita biasanya bertanam menggunakan pot, maka kokedama adalah seni bertanam tanpa pot. Sebenarnya media tanam kokedama tidak harus pakai lumut seperti ini, tapi bisa juga memakai sabut kelapa seperti ini. Kemudian ini adalah lumut hitam. Bahan yang perlu dipersiapkan yaitu tanaman. Untuk medianya terdiri dari campuran tanah, pasir malang, sekam bakar, pupuk organik. Untuk alatnya, yaitu tempat untuk mengaduk media, kemudian sarung tangan, kemudian gunting, pinset, benang hias. Oh iya, tadi lupa ini air, ditambah dengan air. Kita mulai dengan mencampur media, yaitu yang terdiri dari sekam bakar, pasir malang, tanah, dan pupuk organik. Kemudian kita kasih air, kita campur media dengan perbandingan 1:1:1:1. Kita aduk seperti adonan. Untuk pemilihan media, tidak ada ketentuan yang baku. Yang penting tanah itu mempunyai porositas yang baik agar tanaman tidak
menjadi busuk. Kemudian sekarang kita bentuk tanah itu menjadi bulatan seperti bola. Seperti ini. Kita tekan-tekan. Dikira kalau sudah cukup kuat, kita belah menjadi dua. Kemudian kita persiapkan tanamannya. Kita bersihkan akarnya. Dibiarkan tanaman tanahnya yang menempel pada akar. Kemudian kita taruh di antara bola tanah. Kenapa kita buat separuh seperti ini? Agar letak akar tetap di tengah-tengahnya. Kita buat seperti ini. Kemudian kalau sudah kuat akarnya di dalam, sudah nggak kelihatan. Setelah membentuk bola seperti ini, bola tanah, kemudian kita persiapkan sabut kelapanya. Kita jereng seperti ini. Kita masukkan. Kita tutup tanahnya menjadi rapat seperti ini. Baru kita ikat dengan benang. Yang kita gunakan adalah benang jahit. Diusahakan benang jahit yang warnanya sama dengan warna sabut kelapa. Ini kokedama sudah jadi, tinggal kita menghias memakai benang hias. Kita persiapkan benang hiasnya. Kita pilih benang seperti ini, kita double biar kelihatan cantik. Kemudian kita ikatkan, dipilih separuh dari bulatan kokedama. Kita ikat di belakang. Pengikatannya agak miring. Separuh tapi miring. Kita ikat kencang. Kita lihat separuh tapi miring seperti ini. Kita lihat. Kemudian yang pucuknya ini kita simpan. Kita masukkan ke dalam kokedama agar lebih kelihatan rapi. Selesai, kita mulai mengikat. Dilihat seperti ini, kita mengikat dari kanan, kemudian menyeberang ke kiri seperti ini terus sampai penuh. Nanti akan terjadi terbentuk menjadi ikatan yang kotak-kotak. Di sini sudah terbentuk kotak-kotaknya, yaitu seperti ini. Ini nanti akan terbentuk kotak-kotak semua.
sudah selesai, sudah penuh, sudah seperti ini, terbentuk kotak-kotak. Maka selanjutnya kita ikat, kita potong dahulu. Kita ikatkan di sini. Kita tarik kenceng. Kemudian kita masukkan kembali agar lebih rapi. Ini kokedama sudah jadi, sudah cantik, sudah dihias dengan benang hias. Sekarang tinggal pengerawatannya. Kita ambil baskom untuk merendam kokedama. Kemudian kita ambil air. Diusahakan air merendam seluruh bola kokedama. Waktu perendamannya 2 menit. Setelah gelembung-gelembung udara hilang, kita tiriskan. Kemudian kita jemur matahari selama 30 menit. Cara pemupukannya yaitu dengan menggunakan pupuk NPK, setengah sendok makan dengan air 2 liter. Kemudian kita celupkan kembali, kita rendam selama 2 menit. Kita tiriskan. Kemudian kita jemur sinar matahari. Waktu penyiraman dilakukan 1 minggu sekali dan pemupukan 1 bulan sekali. Nah, warga Taniling, kokedama kita sudah selesai. Kita bisa memajangnya di meja seperti ini atau ditaruh di dinding, bisa juga digantung atau ditaruh seperti ini. Warga Taniling, Tens Kokedama tidak hanya berproduksi kokedama saja, tapi juga mengadakan workshop maupun latihan-latihan. Bagi yang berminat, silakan menghubungi sosmed saya atau WA dengan nomor 085-8677-4742. Untuk pecinta tanaman hias, kokedama adalah alternatif untuk pengganti pot dan kelihatan lebih indah. Belajar tidak usah menunggu lama. Di mana ada kesempatan, kita gunakan belajar. Dengan belajar, kita banyak pengetahuan. Karena pengetahuan adalah kekuatan kita. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati.